subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo semua, kembali di An Auto Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya kedatangan Vario 110 injeksi, Vario LED ya. Ini suara mesinnya kasar. Kita dengarkan dulu. Terdengar jelas ya. Jadi suara tak gitu kasar. Suaranya kasar, hampir menyerupai setang shaker atau setang piston ya. Cuma ini terdengarnya lebih di sisi luar, di sisi kanan sini ya. Jadi kalau di Vario gini seringkali penyakitnya ada di bagian magnet sini, di bagian kipasnya, itu biasanya kendur. Nanti kita akan cek dulu, karena ini suaranya terdengarnya seperti ini, keras banget di bagian luar sini. Oke, kalau memang kipasnya yang rusak atau tongkatnya itu, nanti akan saya kasih trik untuk mengakali atau untuk membenainya. Oke, dan benar saja ternyata seperti biasa penyakitnya. Jadi ini kelihatan ya, antara ini magnet diem tapi kipasnya ini bisa gerak, bahkan terdengar bunyi ya. Coba terdengar ya. Oke, kita buka, nanti akan kita kita benahi. Oke, suara itu timbul karena bagian kipasnya ini tidak terikat kuat ke bagian magnet ya, karena di sini apa ini namanya kolar atau bus-busanya ini sudah ini posisinya sudah tidak bisa kencang lagi, jadi dia plastiknya ini, rumahnya ini kalah atau aus gitu ya, karena ini besi. Ini yang aus adalah kipasnya, jadi ini goyang ini. Kemudian lagi, jadi saat posisi bautnya ini dikencengi mentok gitu, kencengi sampai mentok. Ini bagian kolar atau bos ini masih ada yang sedikit keluar gitu. Jadi tetap bosnya ini terikat kuat, besinya terikat kuat, tapi plastiknya ini tetap goyang karena tidak mendapat tekanan dari bautnya. Oke, simpelnya saja untuk mengakali, nanti bosnya ini akan kita gerinda atau kita papras sedikit, kemudian saat kita pasang nanti kita kasih lem biar tidak goyang gitu ya. Oke, akan kita gerinda dulu untuk bos besinya ini. Nah, ini bosnya tadi atau kolarnya yang sudah sedikit dipapras di gerinda ya. Jadi ketika kita pasang ke sini, kita pasang ke kipasnya, itu posisi bosnya itu agak sedikit masuk ke dalam gitu ya. Jadi kalau tadi kan cenderung menonjol bosnya daripada plastiknya, ini lebih masuk. Nah, nanti diharapkan saat ini baut yang ada topinya ini kita kencangkan, dia tidak hanya mentok di bos besinya tapi juga mentok di plastiknya, sehingga plastiknya akan terikat kuat. Oke, sebelumnya kita kasih lem aja dulu ini bagian bosnya. Nah, kasih bagian sini aja.
sebenarnya inti permasalahannya ini adalah plastik kipas atau rumahnya bos ini sudah aus, sehingga bosnya jadi seolah-olah menonjol gitu ya, padahal yang aus adalah plastiknya. Oke, ini sudah dilem, sudah dipasang gini. Kita pasang ke mesin atau ke magnet, nanti kita coba. Oke, sudah kepasang, kencang. Kita nyalakan mesinnya. Halus bukan? Oke, jadi penyebabnya sepele, cuma bagian kipasnya itu yang rusak, tapi suaranya sangat menghantui. Berapa ratus ribu ini kalau turun mesin kan gitu kalau dengar suaranya. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like. Kalau ada pertanyaan silakan komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye.